Hai, selamat kembali ke Koneto Channel. So, hari ni saya plan nak buat kuih. Buat kuih, selalu masak-masak kan, masak lauk pauk. Okay, hari ni saya nak buat kuih. Kuih ni saya rasa ramai yang tahu kuih ni. Tapi saya nak tunjuk style saya lah. So, saya nak masak buat kuih nasi manis. Nasi manis. Oh, sedap lah. Yang ni sedap. Okey, yang ni nasi manis. Saya akan menggunakan bahan-bahan yang ada dekat Kuching. So, biasanya kalau orang masak buat kuih nasi manis, dia akan menggunakan gula Melaka kan. So, saya sebab guna gula Melaka tu nak dapat dekat Kuching ni susah sikit lah. Tapi saya akan menggunakan gula apung ataupun gula nipah. Okey, seperti biasa, bahan-bahannya saya akan tunjukkan dan cara-cara membuat kuih ni. Sila tonton video ni sehingga habis ya. Okey, tanpa melengahkan masa, jalan terus. Bahan yang kita akan gunakan untuk membuat kuih wajik ataupun nama lainnya nasi manis, kita akan guna 500 gram beras pulut, 200 hingga 300 gram gula apung, 1/2 menggunakan santan fresh sebanyak 1 mangkuk, cukuplah 1 mangkuk. Ni dia bahan-bahannya ya. 3 je bahan yang saya akan gunakan untuk buat wajik ataupun beras manis kita untuk kali ini. Okey, mula-mula sekali kita akan bersihkan beras pulut kita ni. Pastikan bersih ya. Okey, dan kemudian kita akan rendam selama 15 minit. Tujuan kita merendam ni untuk senang dia masak nanti. Okey, bersihkan seperti kita membersih beras yang kita masak biasalah. Okey, kemudian selepas 15 minit kita akan masukkan beras yang telah dibersihkan tadi ke dalam loyang. Kemudian kita ratakan. Kita ratakan di dalam loyang tu tadi. Selepas kita ratakan. Rata-ratakan. Okey. Okey, selepas tu kita masukkan santan fresh kita ni. Ini untuk menambahkan rasa lemak pada beras pulut kita. Okay.
Okey. Ini dah ready lah untuk kita mengukus. So kita akan kukus beras pulut ni selama 30 minit. So 30 minit macam kita masak nasi biasalah. Kita akan menggunakan pengukus steamer. Selepas 30 minit, ni dia hasil dia. Dah pun masak beras pulut kita di kita kena kacau-kacaukan dahulu untuk pastikan semuanya dah masak. Okey, kita akan gaul-gaul menggunakan sendok yang kita ada lah. Okey, yang ni semua dah masak dah. Okey, kita ke tepikan dahulu. Kita akan buat penyediaan kepada gula apung pula lepas ni. Okey, untuk penyediaan gula apung, kita panaskan kuali. Okey, pastikan menggunakan api yang kecil ya, untuk mengelakkan daripada gula apung kita ni hangus. So menggunakan api yang kecil sahaja. So kita akan biarkan sekejap, kemudian kita tambahkan sedikit air. Kita akan tambahkan sedikit air untuk mencairkan gula apung kita ni. Kemudian kita kacau. Pastikan sentiasa dikacau untuk mengelakkan gula apung kita ni hangus. Kalau hangus, nama dia lain. Nasi hangus. Okay, kita akan kacau, sentiasa kacau sehingga cair. Kita akan kacau sehingga dia betul-betul masak. Pastikan masak ya, sebab kita nak makan ni dengan ada penyakit lain pula menyerang lepas makan ni. So pastikan semua barang-barang yang kita gunakan mesti masak. Okey, antu dah cair dah, hampir-hampir cair keseluruhan gula apung kita ni. Ini dalam masa 5 hingga 6 minit saja untuk mencairkan gula apung ni. Okey, sekarang dah masak, dah berbuih dah. So gilirannya kita masukkan nasi pulut yang telah kita masakkan tadi. Yang telah kita kukus, dah masak dah. So kita masukkan nasi pulut kita di ke dalam kuali. Okey, masukkan semua. Selepas itu kita akan gaul rata. Ingat tahu, jangan sesekali menggunakan api yang besar sebab kita tak takut dia hangus. Gaul dengan rata. Sentiasa gaul supaya semua beras tu tadi bercampur dengan gula apung yang telah kita cairkan. Okey, kita kacau sehingga sebati. Okey. Sedaplah tu. Okey, gaul, continue gaul. Okay, dengan dia biarkan dia hangus melekat pada kuali. Kena sentiasa digaul, kena sentiasa dikacau. Kacau ni dalam 10 minit macam tu.
kemudian kita pindahkan ke dalam loyang untuk disejukkan. Ini saya menggunakan loyang bersaiz kecil sikit lah, supaya bila kita memotongnya dia kelihatan tebal. Dan ke dalam loyang, dan proses seterusnya kita akan ratakan dan kemudian kita akan sejukkan nasi manis ataupun wajik kita ni. Kita ratakan di dalam loyang dan kemudian kita akan sejukkan. Pastikan ya, nasi manis ataupun wajik kita ni dipadat-padatkan supaya tak ada angin. Senang kita nak motongnya nanti. So setelah kita tekan-tekan dan padat-padatkan, kita akan sejukkan selama 30 minit. Ini dia. Ini dah siap dah, kita sejukkan. Dan step yang terakhir untuk kali ini, kita akan potong. Itu bergantung pada saiz lah. Ada yang nak potong kecil, potong besar. Tapi saya kalau nasi manis ni, sebab favorite saya ni, saya akan potong besar-besar. Puas makannya. Okey, dah siap. Kita letak dalam mangkuk ataupun pinggan. Mangkuk pula dah, pinggan. Itu saja untuk kali ini. Ciao. Jalan terus.